Berikut ini daftar skuad tim Singoedan Edan untuk kompetisi musim 2024-2025. Julian Schweizer, posisi penjaga gawang, berkebangsaan Filipina, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Teguh Amiruddin, posisi penjaga gawang, nilai pasar 869 juta rupiah. Diki Agung, posisi penjaga gawang, memiliki nilai pasar 434 juta rupiah. Bagas Adi, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 1,30 miliar. Charles Almeida, posisi bek tengah, berkebangsaan Brazil, nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Saiful Anwar, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Bayu Aji, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 864 juta rupiah. John Alparizi, posisi bek kiri, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Ripad Marasabesi, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Ahmad Pigo, posisi bek kanan, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Jayus Haryono, posisi gelandang bertahan, memiliki nilai pasar 869 juta rupiah. Samuel Balinsa, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 435 juta rupiah. Julian Guevara, posisi gelandang tengah, berkebangsaan Kolombia, nilai pasar 4,33 miliar rupiah. Ari Lucero, berkebangsaan Argentina. Muhammad Rafli, posisi gelandang serang. Arkan Fikri, posisi gelandang serang. Ahmad Syarif, posisi gelandang serang. Greg Nwokolo, posisi sayap kiri. Dendi Santoso, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Flavio Soares, posisi sayap kanan. Charles Lokolingai, berkebangsaan Australia. Dedik Setiawan, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 1,84 miliar rupiah. Ginanjar Wahyu, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah. Gustavo Almeida dikabarkan akan kembali memperkuat Arema pada musim depan.